Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya berada di Airport Sandakan. Saya baru saja lepas seminar Public Gold di Sandakan, seminar bisnes emas bersama Public Gold di The Pavilion Hotel Sandakan. Tuan-tuan, kali ini saya nak share satu tips persoalan bagaimana cara yang paling cepat untuk kita menggandakan keuntungan, kekayaan. Okey tuan-tuan, sebelum kita menceritakan tentang mengembang kekayaan dengan paling cepat, pertama sekali tuan-tuan kena settle dulu benda yang paling asas dalam membina kekayaan, iaitu pertama sekali ilmu, yang kedua menyimpan sebahagian daripada pendapatan secara disiplin. Itu dulu. Tak selesai yang tu, tuan-tuan buatlah apa cara pun tak akan kaya, sebab duit banyak mana pun akan habis, sebab duit yang ada tak tahu bagaimana nak disimpan dengan cara yang betul. Selepas selesai tu tuan-tuan, kita ada dua option, sama ada kembangkan kekayaan melalui satunya adalah pelaburan, yang kedua adalah bisnes. Tapi tuan-tuan, saya percaya ramai orang fikir dia mengembangkan kekayaan dengan cara pelaburan. Itu bagi saya satu kesilapan. Sebab kalau tuan-tuan fikir mengembangkan kekayaan melalui pelaburan sebagai option yang pertama, maksudnya kita memilih jalan yang sempit. Tuan-tuan, kalau dalam pelaburan, especially di Malaysia dan di mana sahaja sebenarnya, kalau kita dapat untung 20% dalam pelaburan, itu dianggap sebagai luar biasa. Tapi kalau kita mendapat keuntungan 200%, saya ulang lagi sekali, 200% dalam bisnes, itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi bagi kita sebagai rakyat marhaen yang ada pendapatan simpanan yang tak begitu besar, sebenarnya tuan-tuan, cara yang tercepat untuk kita kembangkan kekayaan melalui bisnes. Bisnes kecil tak apa, asalkan berhasil. Itu penting tuan-tuan. Kalau dengan pelaburan tuan-tuan, kita melalui jalan yang sempit. Sebab itu ramai orang dia mempunyai modal yang sedikit, dia nak kembangkan kekayaan dengan cara yang cepat, dia masuk pelaburan, akhir sekali duit yang sedikit itu pun lebur dalam skim cepat kaya. Jadi tuan-tuan, orang kaya di dunia, ini apa yang saya belajar, apa yang saya tahu, orang kaya di dunia tuan-tuan, dia melabur menggunakan duit lebih. Dia ada duit lebih, sebab tu dia melabur. Bukan dia melabur sebab nak cari duit lebih. Itu silap. Ramai orang melabur sebab nak cari duit lebih. Orang kaya di dunia tuan-tuan, dia melabur sebab dia ada duit lebih. Lebih tu bagaimana? Bagi seorang makan gaji tuan-tuan, yang bekerja makan gaji, lebih maksudnya at least lebih daripada 6 bulan pendapatan simpanan. Dia ada simpanan 6 bulan pendapatan, 6 bulan gaji dia ada selebihnya. Itu dianggap duit lebih. Duit lebih tu sesuai untuk pelaburan. Bagi orang bisnes, duit lebih maksudnya lebih daripada keperluan modal pusingan bisnes. Lebih pada tu, itu sesuai untuk pelaburan. Tapi kalau tuan-tuan tak ada duit lebih, cara yang cepat untuk kembangkan kekayaan tuan-tuan ialah melalui bisnes. Dalam seminar bisnes emas anjuran Public Gold, saya tunjukkan bagaimana dengan modal RM100, tuan-tuan boleh kembangkan menjadi RM20,000 dalam tempoh 1 tahun dalam menggunakan modal RM100. Tetapi kalau dengan pelaburan tuan-tuan, dengan modal RM100 tuan-tuan letak dalam contoh akaun tabung haji atau SB, hujung tahun paling banyak tuan-tuan boleh dapat RM105 ataupun RM115, maksud keuntungan 5% ke 15% setahun. Duit 100, hujung tahun jadi RM105. Tetapi dalam bisnes, dengan modal 100, tuan-tuan boleh kembangkan menjadi RM20,000 melalui bisnes. Itu bisnes yang biasa-biasa, bukan luar biasa. Jadi tuan-tuan, cara yang paling cepat untuk mengembangkan kekayaan kita bukanlah melalui pelaburan bagi orang yang mempunyai keuangan yang tak begitu banyak. Cara yang tercepat bagi rakyat marhaen seperti kita ialah fokus kepada bisnes. Bisnes yang kita ada ilmu tentangnya. Biar kecil, asalkan berhasil. Okey, itu tips saya pada hari ini dari Airport Sandakan.